penuntut ada yang mau disampaikan lagi tidak untuk terdakwa? Haruka Naga Kawakawaya. Kawakawaya. Haruka Naga Kawakawaya. Punya wajah cantik dan menarik asli Jepang. Ya. Tapi kok susah banget sih dapetin hati pria tampan. Padahal Rigen, standby ya Gen ya? Standby terus. Enggak, tapi kan katanya emang cari ya cowok yang kaya banget. Kalau kaya tapi duda mau? Duda? Iya. Anaknya tiga. My God. Kamu anaknya tahu duda, aja sama anaknya aja. Lah anaknya masih muda banget. Tunggu. Kamu tahu duda enggak? Enggak. Duda tuh sama kayak siapa sih? Yang artis ada enggak? Bukan bis, itu status-statusnya. Oh, status. Duda kayak siapa artis lo, sebelah lo. Ini. Ya. Udah cerai. Kamu nungguin itu? Ya ayo. Haruka Nakagawa. Ya. Ex-member JKT48 yang udah terkenal di mana-mana. Ya. Tapi kok skillnya biasa aja? Skill apanya? Skill nyanyinya, dance-nya. Loh. Kan aku di JKT jualnya cuma auranya. Hah? Oh, aura. Auranya. Aura. Gini yang mulia, menurut saya ini kenapa ngebahas skill bantah, dia? Cak, bantah, Cak. Marahin, Cak. Kenapa? Nah, kayak gitu dong. Ini kan aku memberikan fakta. Ini tuh pertanyaan yang normal, yang orang-orang tuh... Saya nggak ada harga dirinya, benar nggak? Gua diet, gua kurus. Marahin, Cak. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ini tuh pertanyaan yang normal. Orang-orang juga bertanya kayak gitu. Kok bisa masuk tapi dia sebenarnya berbakat. Skillnya biasa aja. Iya, dia bisa nyanyi, aja. Dia bisa tapi dance. Tapi suaranya biasa aja. Dance-nya biasa aja. Kalau dia suaranya... Masa masuk JKT48? Aura apa itu? Aura yang dijual? Apa itu? Ya, auranya. Lu jangan bertengkar. Kamu meladeni Eca. Kamu marahin Eca. Ya, saya cuma membela klien saya yang mulia. Dia ini bisa dance. Dia bisa menari yang mulia. Mana buktinya? Saya punya fotonya. Foto apa? Loh. Jangan cuma ngomong doang. Ya. Oke, kita langsung hadirkan ini dia fotonya yang mulia. Mana Haruka? Oh, itu yang sebelah nomor 3. Semuanya. Ini bukti bahwa Haruka bisa ngedance. Betul. Iya. Eca, tuh, kamu tadi balet ngomong ini, dia enggak bisa ngedance. Ini dia ngedance balet. Ngedance ya. Buktinya. Tapi yang mulia permasalahannya, permasalahan ya, apa dia lagi? Dia sudah mengakui jika dia sendiri tidak punya skill menyanyi dan menari. Nih, ini buktinya, ini buktinya. Baru lulus itu. Nah, kamu udah bisa nyanyi, bisa nari enggak pada saat itu? Oh, enggak bisa. Kamu lulus. Lulus. Lucu kan? Kenapa? Mungkin auranya kali ya. Bentar, kenapa kamu? Haruka, kamu benar enggak bisa nyanyi? Enggak bisa dance. Nyanyi enggak bisa. Dance gitu? Balet bisa. Balet bisa. Nah, balet bisa. Bisa. Balet bisa. Orang ada fotonya. Apa masalahnya? Kita mau minta bukti dong. Apakah benar dia bisa balet? Ayo, Haruka, mana buktikan kalau emang. Menarik pasti nih. Kalau dia beneran bisa nari balet. Coba. Oke. Okay. Kita mau jadi saksi. Pertama, tapi jangan salah-salah, benar ya ini ya? Benar ya? Pertama stretching dulu ya. Biar oh ya, boleh stretching. Itu gerakan susah loh itu. Kamu bisa ya? Biar stretching dulu, jadi biar kakinya gak sakit. Ya tuh, stretchingnya sangat meyakinkan tuh. Tuh, Cak. Kamu bilang tadi dia gak bisa ngedance. Lihat, stretchingnya aja begitu. Stretchingnya aja beneran. Mau, kamu balet? Iya boleh. Mau diiringi pakai gendang gak? Gak bisa dong. Musik balet. Mau apa ya? Itu, lagu nyok. Ngapain ya? Nice. Ya, oke, okay, nice. Balik. Balik. Nice. Keren. Satu kok. Sari. Sama burung flamingo ini. Flamingo. Sembarangan banget tadi bilang. Anda tadi seakan-akan seperti instruktur ya. Kenapa? Anda jago juga? Saya enggak yang mulia. Saya udah enggak yang gitu-gitu yang mulia. Pengen lihat sih. Apa? Gerakan Anda sangat natural sekali. Mulia. Kita pengen lihat tapi sih. Gerakan spesial Anda apa? Sekarang tuh keren banget. Saya sebenarnya udah yang enggak gini-gini yang mulia. Asik-asik. Musik ya, Han. Taruh saya boleh stretching dulu yang mulia. Saya soalnya udah lama gak gini-gini. Udah lama gak stretching dulu.
Coba. Kakinya bisa kaki. Hebat, hebat. Bahkan ternyata, Eca, tuduhan kamu tadi sepertinya tidak... Tidak ini. Mendasar. Tidak valid ya? Tidak valid. Karena ternyata Haruka bisa menari balet. Bisa, Yang Mulia. Inggar, gimana menurut kamu? Saya tadi memperhatikan antara pembela, antara penuntut, antara Haruka di sini sepertinya juga nggak ada yang salah, Yang Mulia. Jadi, Yang Mulia, saya minta dihadirkan saja mereka yang mungkin memang... Paling paham soal ya, balet. Paham soal balet. Oh, baik, Yang Mulia. Saya punya, Yang Mulia. Saya punya orang yang mengerti soal balet. Dia ini adalah seorang penari balet, Yang Mulia. Oh, boleh. Dia bisa menunjukkan bahwa itu adalah tarian balet yang benar, Yang Mulia. Ini dia, Yang Mulia. Silakan. Itu pembukaan, nah itu 500 ribu, Yang Mulia. Kok tiba-tiba suruh bayar? Ini kan kita latihan. Ini mereka bertiga penari balet. Ah, Yang Mulia, aku bingung. Aku kan lagi jalan nih. Cet. Aku tanya, Kak, yang mana penari balet? Aku. Lah, aku bawa aja tiga-tiganya. Tiga-tiganya mengaku penari balet. Loh, ya. Gimana sih kok jadi gimana? Tiga-tiganya, Jidan? Iya, Yang Mulia. Kita masuk ke kuis TTS. Tebak-tebak siapa sih? Kita akan menjadi dua tim, silakan. Rigen, Jedar di sini. Oke. Okay. Eca, Jegel, Tora, Haruka, dan juga Inggar boleh ikutan juga, silakan. Kurang turun, satu, turun. Yang Mulia. Kurang tim satu, B. Saya akan mengajak penonton. Sini. Ayo ikutan. Sini, ada timnya sama Inggar. Agung Al-Fajar. Iya. Baiklah, kita akan memulai kuis. Kalau dari tim A, boleh silakan. Mau yang mana dulu? Tiga-tiganya. Yang mana dulu? Tiga-tiganya dimulai aja. Siapa namanya ini? Saya, Desta. Bukan. Ini. Sianas. Sianas, apa kamu pikir saya stand mic? Dipegang. Bukan, negatif. Sianas, kamu ditanya oleh tim A. Jinjit. Kau bisa mencontoh. Jinjit balet. Kayak tukang sulap mau terbang sih kan gitu ya. Oke, okay. Iya, silakan. Iya, harusnya pakai harusnya yang pakai itu ya. Yang kedua, namanya siapa? Aku Sania. Boleh jinjit? Boleh. Sepatu yang tam ya. Iya, kalau pakai sepatu tuh agak susah. Iya. Oke, lanjut. Terima kasih. Kamu udah bisa menilai tapi ya. Iya. Yang ketiga namanya siapa? Ama. Oke, silakan jinjitnya gimana? Boleh jinjit? Gitu. Tuh, kelihatan. Susah. Sambil jalan. Oke. Masih belum terlihat mana yang merupakan penari balet beneran. Kita. Tim B silakan. Cara angkat tangan. Apa? Mau? Oh, yang gini ya? Gini boleh? Boleh nggak ini? Boleh. Mulai dari Kabila. Sasa, anak-anak. Anda Bila. Wow. Kamu, Sania? Oh. Aneh banget jadi lagu ini. Ketiga, silakan. Sudah jelas. Di antara tiga ini mana yang benar-benar penari balet? Pak Dek, sebutin. Siap? Pada hitungan ketiga. Sebutkan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sanias. Oke, tahan dulu. Sania. Sania. Tim B. Sanas. Tidak ada yang menebak Anas sama sekali. Aduh, aku. Padahal. Saya juga belum tahu. Ya. Siapa yang penari balet beneran. Sanas. Baiklah. Yang Sania. Penari balet. Sesungguhnya. Silakan maju ke depan dalam hitungan ketiga ya. Satu. Dua. Tiga. Ya. Baiklah, Sianas. Sudah berapa lama kamu jadi penari balet? Sudah 8 tahun. Usianya berapa sekarang, Sanas? 12. Berarti umur 4? Iya. Wow. 12 tahun.
Bang, dari umur 4 sudah menari balet. Nanti kita coba ya. Tapi saya mau tahu profesi yang dua setelah ini. Ya, Mbak Shania ya. Shania. Sorry, kerjanya apa sebagai? Aku dagang kelontong. Dagang lontong. Kelontong. Sembako. Ana, kamu? Aku jualan aksesoris aja. Jualan aksesoris. Iya, betul. Dagang kelontong. Beda, itu sanya. Baiklah, kita mau ada pembuktian sedikit ya. Berarti mungkin Haruka bisa menari balet bersama dengan Shanas. Oke. Silakan ke sini, Haruka. Luar biasa. Saya tadi melihat gerakannya Haruka, nilai 0 sampai 100 berapa nilainya? 100. Tapi terbukti sekali lagi kalau memang Haruka dapat nilai 100 dari penari balet beneran, berarti benar Haruka adalah penari balet. Terima kasih Shanas, terima kasih Sania, terima kasih juga Ana. Silakan kembali, tepuk tangan buat mereka sekali lagi. Instruksi yang mulia. Kenapa? Kalau aku harus nilai kinerja yang mulia, aku nilai yang mulia itu 7. Kenapa? Karena yang mulia adalah tujuan hidup aku. Yeah.